Nih guys, di sini nih bikin rumah asli keren coy. Situ juga kita bisa bikin pertanian peternakan. Oh my god, ini bayam perfect banget. Hello my friend, balik lagi di channel Blue Tigers. Dan di video kali ini gue akan bermain Minecraft Bedrock Edition lagi guys. Dan kali ini gue akan membuat seri survival yang baru, yaitu Blue Tigers lagi, Blue Survivors Reborn guys ya. Dan ya, kalau kalian tanya kenapa Xbox gue ini gak ada namanya nih, mana nih, ya karena internet lagi bermasalah guys, lagi mati lampu ya sekarang. Jadi udahlah ya, gak salah, karena kita masih bisa main Minecraft coy. Oke. Okay. Dan ya, langsung saja kita bikin world-nya di sini, create new world. Lalu di sini kita namakan Blue Survivors Reborn guys ya. Lalu survival, dan ini kita pilih hard guys ya. Apa itu normal? Anjay, sombong amat. Seed-nya juga Blue Survivors Reborn guys. Ini enaknya di laptop bisa pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai ini cuy, panah guys ya. Lalu koordinat aktifkan results, dan juga di sini ini kita aktifin guys, pakai kita aktifkan ini guys. Kita aktifkan, bam, kita aktifin guys ya, karena soalnya kita mau nyobain juga nih fitur-fitur dari fitur-fitur dari 1.17 guys, kayak Van Cleef ya. Kita pasang dulu resource pack kita guys ya, ini aja, ini gak usah. Dan ya, kita langsung aja bikin world baru cuy, anjay. Dan gue harap ke depannya series ini bisa tamat guys ya, nggak kayak series-series sebelumnya udah 3 season nggak tamat-tamat ya. Ada aja masalahnya coy, tower kehapus lah, korup lah, apalah itu, nyebelin sumpah. Dan ya udah, kita udah masuk, anjay. Wow, kita nge-spawn di jungle guys ya, kita nge-spawn di jungle. Dan ya oke sih, nggak jungle juga sih, ini swamp coy, salah, bodoh-bodoh, ini swamp gue bilang jungle. Ya seperti biasa kita ambil kayu ya kan, episode 1 ambil kayu sampai mampus, sampai ubanan, sampai jenggotan. Bercanda guys ya, kita ambil kayu ya. Alright guys, gue udah punya 15 wood, jadi udah lumayan cukup. Sekarang guys, kan dengar suara gak sih? Gue dengar tadi ada kayak zombie gitu. Ya kita bikin ini, terus kita bikin crafting table. Kita bikin, terus kita bikin lagi ini guys ya. Ya kita jadiin aja semua. Kita buat stick. Nice. Lalu ya, kita bikin pickaxe dulu seperti biasa, kita bikin satu aja udah selesai. Dan ya, kita ambil batu dulu cuy. Oke guys, sudah cukup, kita buang. Nice. Nah, kita boleh keluar guys ya. Udah nyembelin di situ, malas aing. Kita bikin furnace satu. Ya kebikin kan, an. Kepencet shift, cok.
Iya. Nah, kita bikin yang kita butuhin aja, guys. Oke, kita udah bisa pergi lah ya dari sini. Asli cok, suara zombinya di mana sih? Anggalah, kasihan guys ya. Kasihan guys. Kita cari alternatif ya. Jangan makan ayam lah. Kasihan bor. Nah, ini ada beris nih. Anjay. Tang kosong aja lah. Ya, sekarang beris gak bisa di-break cuy kalau dia belum berbuah ya. Ya, gak bisa nge-farming gitu. Gak apa-apa. Udah lah ya. Kita kemana guys? Naik gunung aja. Wah, ada sapi nih. Halo, halo. Nice. Bagus gitu kan buat ada fox guys. Ya elah, orang mau makan malah ketanem ini. Hey, kenapa berantem cuy? Jangan berantem lah. Hey, buset, berantem anjir. Aduh, kasihan sih. Yaudah lah ya, kita lanjutin perjalanan kita coy. Nah, itu banyak batu guys. Bisa sih kalau gue mau ambil. Kayaknya enggak dulu lah. Turun pelan-pelan. Tetap kena full damage. Bang, gila. Ada domba. Nah, ini yang paling penting nih. Untuk buat kasur soalnya ya. Kalau nggak ada kasur nggak bisa tidur nih, begadang kita. Apa kau temannya Leon Bird ini? Kayaknya gua nggak bisa lari ya, lapar mulu ini. Tapi kalau nggak lari lambat. Nice guys, kita udah bisa bikin kasur guys. Comehera ya, nice. Oke, okay. Kita bisa lah ya masak guys. Kita bisa bawa kasur, udah mantep jiwa cuy. Bisa masak guys. Yoi. Nah, ada daging lagi kan. Nah, ini kita ambil sedikit resources guys ya, buat prepare aja. Takutnya nanti ada something ya kan, ada sesuatu yang tidak diinginkan. Udah mau malam juga, mungkin gue bermalam di sini aja sebentar. Kita prepare dulu coy. Asik, tambahlah satu lagi men. Nah, ini kita bisa dibikin kapak nih guys. Nice. Udah. Kita bisa bikin torch lah ya, dikit guys ya, sabar. Satu pohon aku tebang. Nice. Kita bikin torch. Kita bobok. Oke, kita bobok dulu boy. Oke, udah pagi coy. Nice. Kita taruh lagi lah. Masih banyak aing bor.
gue masih bingung guys cara nge-stack ini tuh kayak gimana nih. Ya udahlah ya, masak daging guys. Kalau ada yang ngerti coba kasih tahu gue ya, sumpah gue bingung nih cara nge-stack ini kayak gimana gitu. Dari dulu nggak ngerti cuy kan. Hancurin crafting table pakai pickaxe, gila orang pro coy. Let's go. Bentar gak sih? Gue tadi mau kemana nih? Ini ya. Udah banyak fox. Banyak fox guys. Guys. Come here. You wanna eat? You want? Hey. You want food right? I give you food. Come on. Don't be afraid. Hello. Kita kasih lope-lope bor. Kita kasih makan. Ay, kabur mereka cocok. Apa kabur cuy? Aduh. Ay, baby. Ah, kabur juga. Semua ay kabur nih. Ada lagi coy. Wah, ada domba. Asli berinya banyak buat malas aing. Hello wolf. Apa tuh? Gak ada. Oh no. Ini kalau gua break. Iseng banget dah. Kan banyak banget fox di sini dari tadi. Yes sir, itu dia guys, itu dia tempat yang akan gue jadikan gunung guys ya. Gunung, rumah bor, salah ngomong. Tuh ada gunung guys, bagus banget sih kalau bikin rumah. Ini yang gue mau cuy. Here we go. Okay, gue ada dirt, nice. Akhirnya perjuangan banget asli. Dapat kan call kan. Yes, ada kambing. Okay, gue mau pelihara doi, guys. Nice, kita udah ketemu satu. Oh, ada lagi. Mantep. Gue mau pelihara, guys. Dan ini gue udah record 21 menit, anjay, udah lama ya.
Nanti di 30 menit gue sudahan guys, oke? Okay? Kita berhenti ya. Tapi kan tenang aja, videonya nggak akan selama itu. Videonya paling paling lama 15 menit lah. Tapi gue yakin bisa jadi lebih sedikit. Oh my god guys. Guys ini keren banget gak sih bikin rumah kalau kalian perhatiin. Atas itu gue bikin rumah. Wah keren banget ya. Wow. I like it a lot guys. Keren banget. Hai, bikin rumah cakep. Mati kau. Yoi. Nih guys, di sini nih bikin rumah. Asli keren coy. Situ juga kita bisa bikin pertanian, peternakan. Oh my god, ini bayam perfect banget sih. Sini guys, cakep banget. Ya, udah mau malam juga ya. Mantap coy. Kita udah jalan-jalan lumayan lama. Dan ini kalau bikin rumah keren banget seperti yang gue bilang tadi. Di situ juga ada resources pohon. Mau ambil kayu tinggal ambil. Keren banget, ini pasti bakalan jadi tempat primadona gua ya. Dan gua harap sih Leon Bird mau ikut bisa di survival ini cuy. Anjay, dan ada kambing lagi. Gila sih, keren banget cuy. Oke, kita spawn-spawn dulu lah. Taruh ini. Ya, lumayan lah ya. Nah ini biar-biar gak ada mob-mob kampret guys ya. Wah udah perfect banget sih ini tempatnya. Dan kita bisa lihat sunset ini. Keren banget anjir. Oh my god, keren banget sih. Ya oke lah my friend. Jadi ya videonya cukup sampai sini dulu. So baru sekali jangan lupa di like. Bang jangan suka tekan saja tombol dislike nya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @robertson295. Dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe karena semua itu gratis. Dan ya kalian coba boleh kasih komentar ya untuk episode 2 kita bikin rumah atau kita ngapain. Dan kalau ada desain rumah boleh kasih tahu guys ya. Gue sangat terbuka untuk hal itu. So ya yeah. Sampai jumpa di video berikutnya alias episode 2. Tapi kayaknya gue gak yakin video berikutnya episode 2 ya. Kita seling-selingin. Ya yeah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, guys, and bye.